Assalamualaikum and halo guys, balik lagi dengan aku di Jin Channel. So, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia. So, di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian guys, kalau kita atau all players yang main PUBG Mobile itu bisa dapat 3 item secara free di tiap cycle. Nah, kebetulan kalau di cycle 4 kali ini ada 2 item mythic dan 1 item legendary ya guys. So, kalian bisa check in your account. Tentunya syarat dan ketentuannya berlaku ya, but syarat dan ketentuannya sih mudah banget. Okay, pertama ada hadiah cycle 4 headgear. Headgearnya sih menarik ya, dengan beberapa detail yang emang bisa jadi pusat perhatian. Lalu ada outfit mythic cycle 4. Nah, aku sih suka ya dengan outfit mythic-nya ini, karena tingkat kerumitannya loh guys. Looks-nya simple, tapi tetap mengeluarkan sisi high fashion-nya ya. Dan ada hoverboard cycle 4 dengan red legendary item-nya. Kalau hoverboard, nggak terlalu banyak komen karena sering banget ya kita itu dapat rewards hoverboard gitu guys. Kalau kalian tim hoverboard atau glider guys, boleh komen di bawah. Nah, ketiga item ini bisa kalian dapatkan secara gratis hanya dengan menyelesaikan ketentuannya, yaitu finish di tier A selama 3 season berturut-turut. Mulai dari Cycle 4 Season 10, Cycle 4 Season 11, dan Cycle 4 Season 12. Okay, karena aku udah nyelesain ya guys ketentuannya, yuk langsung kita collect aja. Tier Diamond, kita collect dulu headgearnya guys. Headgear mythic item, lumayan nih. Terus setelannya ya, setelan yang simple, tapi menurut aku ini keren guys detailnya. Lanjut, collect rewards legendary-nya, hoverboard. Dan sekarang saatnya kita cek inventory aku ya. Nah, ini dia full set dari Cycle 4 guys. Secara desain bagus dan ada yang bisa gerak ya. Walau minim sih, tapi aku suka dengan desainnya yang kelihatan gahar gitu. Terlihat simple, nggak aneh-aneh, tapi high fashion karena detailnya yang rumit guys. Coba kalian perhatikan secara detail ya. So, baju gratis dengan red mythic sudah di tangan, saatnya kalian pakai di match guys. Lanjut, sekarang kita lihat untuk hoverboardnya tadi ya. Walau legendary item, tapi bentuknya udah banyak perubahan ya guys. Dan ini new design or concept yang keren menurut aku. So, wajib punya lah ya, apalagi gratis. Emang sih jarang ganti-ganti hoverboard atau glider gitu, tapi lumayan kan buat beberapa opsi jadi lebih banyak. Eits, jangan kemana-mana dulu, belum usai ya kontennya. Ini adalah reward cycle 4 guys, dengan red full set mythic item. Kalau dapetnya full set kayak gini sih harusnya rajin banget ya guys, untuk kita push tier-nya. Lanjut, kalau ini itu reward cycle 3 guys. Full rewards dari outfit dan hoverboard-nya mythic semua loh. Dan ini tuh setelan yang cukup keren ya. Apalagi ditambah topengnya yang mendukung banget, setelan ini jadi lebih wow. Lanjut guys, kita lihat reward cycle tuh. First reward cycle yang gratis dengan red mythic. Dan yang bikin setelan ini tuh keren adalah adanya lampu yang menyala di pakaiannya ya guys. And the last, this is reward cycle 1. Masih legendary item, but yang penting gratis lah ya. Tapi untungnya diimprove terus ke mythic item ya setelahnya sampai cycle 4 ini. Jadinya semangat deh buat kumpulinnya ya guys. Kalau kalian gimana? Udah dapet semuanya belum? Ditunggu komennya di bawah. Thank you for watching. See you again. Bye!